السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الشرك والوفاء اما بعد para ulama yang Kuruh saya muliakan hadirin hadirat yang saya cintai alhamdulillah malam ini kita sudah banyak mendapat mutiara-mutiara yang sangat berharga yang baru saja disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama saya yakin besar manfaatnya buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Ngasih contoh mah gampang jadi contoh susah Pertama, karena beliau manusia lakot ja'akum rasulun min anfusikum kalau kambing disuruh nyontoh ayam yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran ya kagak level kambing menyontohnya kambing Kebok nyontohnya orang nyontohnya orang makanya nabi kita orang bukan malaikat bukan jin bukan dewa manusia kalau manusia disuruh nyontoh manusia itu perintah masuk akal predisposisinya sama kalau disuruh nyontoh malaikat meribet kan malaikat bagaimana nyontohnya dia mati tidur kagak makan kagak sama duit budak mau perempuan kagak open <silence> lah susah nyontohnya ya superman tuh biar hebat nggak bisa dicontoh superman bagaimana terbangnya lagian pakai celana dalam di luar pak nggak bisa dicontoh superman mah nabi kita manusia utuh Cuman sungguh pun, manusia kualitasnya beda. Ini namanya basharun, lakal basari. Manusia memang, tapi jangan samain bobot bibitnya beda. Contoh, kita nih, manusia kita tidur, nabi kita manusia. Beliau tidur, tidur nabi, tidur mata doang. Hatinya nggak pernah tidur tuh bedanya sama kita tuh tidur kita keblek asal tidur bisa abisan lagi kita manusia kita keringetan nabi kita manusia keringetan keringet nabi harum wangi bau minyak kasturi zaman belum ada parfum keringet kita <tuh> udah rasain aja masing-masing dah jangan pakai dikebet udah contoh lagi kita nih manusia nih kita beludah beludah nggak Nabi kita manusia, beliau juga beludah. Ludah Nabi, obat. Ludah Nabi. <laughs> Itu pun waktu mau hijrah kan sama Sayyidina Abu Bakar. Sampai di goa sur Sidin Abu Bakar bilang Saya turun duluan ke goa ya Rasul Ngapain? Bersihin goa Takut ada binatang berbisa silakan Turun Sidin Abu Bakar bersihin goa Bener tuh Tangannya digigit kalajengking jengking Sakit ngebet bengkak kalajengking jengking Arab Ya emang di Arab kejadiannya ah Herm nyaut aja bener ditahan aja udah aman ya Rasul silahkan turun lama-lama dalam gua berduaan kelihatan juga Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat Nabi tanya mabalu kayak Abu Bakar Abu Bakar kenapa enggak apa-apa berat meninggalkan Mekah enggak malas hijrah ke Medina enggak takut diubur-ubur Quraisy. orang kata enggak itu mah enggak lah kenapa muka kamu pucat tangan digigit kala jengking ngapa nggak ngomong dari tadi saya nggak mau nyusahin tuan ya rasul biar saya tahan asal jangan nyusahin tuan ah jangan begitu kau sini tanganmu diambil sama baginda nabi bismillahirrahmanirrahim cuh diludahin ringkes sembuh saat itu juga ludah nabi pengen tahu kita yang ludahin bengkak campur koreng satu tuh alasannya kenapa nabi con dijadikan contoh karena manusia kalau manusia disuruh nyontoh manusia pasti bisa dong ya yang kedua karena tadi kita bang haji oma pribadinya itu pribadi yang multidimensi menyontoh apa Pak saya ini pengusaha Pak eh Nabi umur 9 tahun udah ke Syria tuh dagang lintas negara Syam. saya jenderal Pak Nabi mimpin tentara di medan perang Mas saya mau balik Pak Nabi dakwah bung saya guru Pak Nabi ngajar Mas innama bu'istu mu'alliman aku diutus sebagai guru guru umat guru bangsa saya politisi pak nabi diplomat ulung bung saya presiden pak nabi mimpin bangsa dan negara mas saya kepala rumah tangga pak nabi punya anak bini bang ayo lempengan mana dulu, lu cari ngomong malah Nabi Isa itu nggak bisa jadi contoh bagaimana membina rumah tangga bahagia Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Enggak ada, Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempet kawin. Ya. Ya. Nabi Isa belum sempet kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka enggak kawin ajaran Nabi Isa, pada ngikut lagi enggak kawin. Tuh pastor tuh. Mubazir. Lah orang dikasih perabotan eh bang bener saya kalau dalam islam kiai kagak boleh kawin saya pilih berhenti jadi kiai kalau kagak ada giro-girohan botak rambut makanya <tik> bang aja cerita poligami saya girang banget tadi ya, bukan yang ngomong ahlinya soalnya Dah kita aja deh. Nah kata Imam Busair ni yang dahsyat. Kaan Nahu wahyu fardun fi jalalatihi, fi ashkarin hina talqah wa fi hasham. Sepertinya kehebatan Rasulullah itu sama, baik sendiri maupun di tengah tentara. Artinya begini, orang hebat banyak, Tapi yang hebat di mana-mana, susah nyarinya. Baginda Rasul ini lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, ada di pasar hebat, lagi di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan sahabatnya hebat, di mata istrinya hebat. Di mana-mana hebat, lah susah jadi orang begini, bang. Ya, kita mah hebat juga setempat. Di kantor, hebat. Sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah, kepala sama bininya, dia aja Ini di depan bininya deh, kagak hebat, dia, bang. Oke, okay. lalu kalau begitu, soalnya apa yang mau kita contoh? Saya sampaikan tiga aja: pertama, nabi kita ini tokoh yang sejak kecil udah di tempat kesusahan. Bu, bu, tadi kata Bang Haji Islam mengangkat derajat kaum perempuan karena perempuan banyak melahirkan orang besar. Lihat Sayyidah Aminah, ibunda Baginda Nabi. Melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami, meninggal suaminya, sedih hatinya, remuk perasaannya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad, diasuhnya penuh kasih sayang, diantarnya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah. Itu contoh tubuh, bilangin anak-anak Tong, bocah nabi ngangon kambing Tong sekolah tong jadi orang gede bapak lu tibang tamat SD lu sarjana lu bapak lu cuman jadi RT lu jadi camat lu biarin malu bapak lu pala jadi kaki kaki jadi pala asal lu terus sekolah bu anak sekolahin gelang doang digedein lu <tuh> 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 Nih kan kita betawi nih no, pendidikan ngentengin banget kota, udah dong jangan tinggi-tinggi sekolah udah Ngapa mak? Bawa lu ke sekolah hidup no? <tuh> hidup dong, pun jamu monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin. <tuh> Mahatma Gandhi. Oh, kecilnya begeng ceking cacingan. Lihat emaknya tuh. Gandhi, sekolah nak Gandhi belajar nak Gandhi jadi orang besar nak kalau perlu belajar ke Inggris biar Inggris menjajah kita gak apa-apa kau sekolah ke Inggris tapi jangan jadi Inggris nak jangan pacaran sama bule jangan sentuh minuman keras Gandhi jadi orang besar Mahatma Gandhi tumbuh karena dorongan emak emak orang yatim James Watt Kang Bandrek <tuh> emaknya tuh yang dorong tuh jadi orang besar belum lagi perempuan yang jadi besar di Indonesia ada Kartini di Jawa Tengah ada Dewi Sartika di Jawa Barat Dewi Sartika di Bengkulu ada Fatmawati Soekarno, sang penjahit bendera merah putih. Di Aceh muncul laksamana malah Hayati, disusul kemudian oleh Cut Nyadin, baru kemudian muncul Cud Cud Cud. Yaudah, Cut Koko, Cut Meme. Cut. Ya udah, tak cut-cut lain dah. Hmm. Nabi ke remajanya enggak dikolokin tegar tahan bantingan enggak cengeng begini bang kalau bahasa kita nih bahasa Betawi nih orang mau bang kalau udah biasa susah ketemu susah enggak kaget udah ya ya, ya kita Betawi Betawi kan masuk udah nukangin susah mulu saya santri nih biasa makan kangkung datang ke rumah temen dikasih kangkung makanan gue ini mat dikasih daging ayam lah nambah emang apa orang mah kalau biasa susah enak nggak kagetan saya santri biasa tidur di masjid disuruh nginep di hotel lah pulas pulas nggak tapi yang biasa tidur di hotel suruh nginep di masjid encok Makanya kemarin tuh waktu menteri-menteri baru dilantik tuh saya ngarepin tuh mudah-mudahan ini menteri ini begitu dilantik bacaannya nawaitu sauma ghadin. Lu pada niat puasa dulu dah, entaran. Puasa kan bukan kagak boleh, nunda doang, nunda puasa mah. Tempe boleh, magrib. Tahu boleh, magrib. Air kelapa boleh maghrib, lu menteri pada mau naik mobil mewah boleh ntar. Kalau ekonomi udah mendingan rakyat udah pada legaan nafasnya. Ya, ya, sebab apa? Itu duit buat para mobil para menteri kan duit negara. Duit negara kan duit rakyat. Duit rakyat kan duit gue juga. Itu ada di situ. Enggak bayar pajak sayangnya kebanyakan pejabat kita asal dilantik aja bacaannya Allahumma lakasumtu niat buka puasa orang buka puasa kan kemaruk apa jadi gares ya <tuh sushi> bu bu jadi benar Islam mengangkat harkat derajat martabat kaum perempuan kata Bang Ajo tadi dengar gak tuh Waktu Nabi ditanya, "Ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu, setelah itu, ibumu, setelah itu, ibumu, setelah itu, bapakmu, ibu tiga kali disebut bapak." Coba pikirin, "Ibu tiga, bapak satu, satu bapak." ini bagaimana ngitungnya jadi ini jadi kerok begini nih ngitung nih jangan takut ngadepin susah hidup nih keras kerja kerja keras ingat manting tulang ya bu satu Yang kedua contoh dari Nabi Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah Orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah Tapi orang yang kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud Rasulullah Aspek ibadah Apaan? <laughs> Hei diam-diam giliran gue ini ngomong <tik> lo ngomong lagi dah gue pulang canda <tik> neng Dan gantian ya ya Awan barusan orang yang dosanya udah dapat jaminan ampun kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. <laughs> Semurat. Oke. Okay. Kira-kira 3 minggu 4. minggu yang lalu saya menghadiri haul Akbar Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Haul ke-609. dari situ saya ke Surabaya ikut zikir sama keluarga besar Tarbiyatul Qulub. Waktu zikir saya terkejut. Ada kalimat yang dibaca ratusan kali menyentak perasaan saya. Kalimatnya sederhana kita apalah? Itu kalimat ana Abdullah. Dibaca ratusan kali. Ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah. Ana Abdullah. Buat saya, itu menyentak karena memperteguh komitmen saya, hamba Allah. Saya hamba Allah. Ah, itu mah, Pak Zainuddin kan biasa. Itu mah, kita semua juga hamba Allah. Betul, ayo kita bikin luar biasa. Saya mau tanya, bapak, ibu, 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 hamba Allah apa bukan? Tiga orang. <laughs> ibu hamba Allah apa bukan? Okay. hamba Allah kata siapa? nah kata ibu sendiri kalau kata sendiri pan namanya pan ngaku ya yeah. orang ngaku mah boleh dong tiba ngaku namanya juga ngaku cuman diakuin apa enggak kita pan belum tahu ngaku mah murah diakuin mahal ya eh yang gampang dah ibu kenal sama presiden SBY kenal presiden SBY kenal sama ibu lo ngaku lo ngaku saya hamba Allah kata saya Berapa banyak orang mulutnya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba setan, budak nafsu, enggak sesuai ucapan sama perbuatan. Yuk jadi hamba Allah yang beneran. Jangan separuh-separuh kita gitu, mapan asal sakit mah hamba Allah. Ya Allah, ya Allah, lagi sakit sehat ya dikit keder nyari masjid nggak ketemu <laughs> apalagi kata Bang Haji tadi nih kita nih kan nih kan zaman zaman entertain nih orang pada pinter bikin bungkusan sekarang bang ya abad entertain orang pada bangun pencitraan tadi itu Kyai ama dukun tipis bedanya <tip> dukun pada pasang iklan sekarang ketik reg <tip> Waduh sampeyan lahir-hari Selasa nggak cocok di air ono oh, di hutan sono larang udah dagang es jadi berhenti nggak cocok di air Bu, di zaman nih siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, kagak urus nih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan masyarakat kita ini kayak daun kering. Tahu daun kering? Gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Tuh, daun kering penyakitnya kutil kurang teliti cepat heran gampang kagum cepat heran gampang kagum dulu ada tuh satu hari tabrakan di jalan kenceng buah korban jatuh belepotan darah dikerubungin orang banyak datang wartawan mengambil gambar dari dekat susah orang banyak benar ngerubung cari akal nih wartawan tolong saya dikasih jalan ke dekat korban orang nengok semua saudara siapa saya bapaknya korban katanya dia ngaku bapaknya korban ya orang minggir semua minggir minggir ini ada bapaknya korban orang minggir semua dia maju ke depan korban sampai di depan korban pucat mukanya tuh wartawan kenapa yang ketabrak anak monyet pak dia udah kedongan ngaku bapaknya korban ini cerita pendek tapi pesannya lumayan nih kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin ya dia kagak tahu yang ketabrak siapa main ngakuin aja saya bapaknya korban lu makan lu jadi bapak monyet lu. <laughs> makanya jagain kampung kita nih jangan kemasukan yang aneh-aneh ya Nabi palsu aliran aneh ya, ini bid'ah itu bid'ah kuno yang kayak begitu capek kita ngurusin begitu udah kelewatan ya yang tahlil terusin yang gak, gak suka nggak apa-apa cuman jangan ngomelin yang tahlil orang tahlil juga pakai dalil yang mabuk masih banyak yang tahlil diomelin kita ini kayak kurang kerjaan akhirnya rame turu-turu kita Padahal yang harus kita kembangkan kan rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, rukun antar umat beragama dengan pemerintah kata Bang Haji Umar tadi. Rukun antar umat seagama. turut turu kita muslim nih kudu rukun. Beda pendapat boleh, marahan jangan. Ya. Ya. Tangan kanan sama tangan kiri juga beda, cuman rukun. Asal kiri gatal nih, kanan kagak diundang nih, Mereka datang aja nggak rugin nggak ada kiri gatal kanan ngomel lu garuk aja sendiri nggak deh mah. akur ya bu yang kedua rukun antar umat beragama Islam ini rahmatan lil yang ketiga rukun antar umat beragama dengan pemerintah ini mah kita kan bermasyarakat sama juga sembahyang berjamaah ada imam ada makmum ya nih rakyat kalau jadi pemilih yang pintar ke depan nah, mau memilih wali kota kayak gubernur kayak presiden kayak sebab apa sholat berjamaah kan siapa makmum kagak penting bang makmum siapa aja boleh ya tiba ngikutin dia mah ngaji dia mah gimana kayak nggak ada bab pemilihan makmum nggak usah makmum, mah kagak usah dipilih siapa aja boleh ya bang orang budak bang boleh jadi makmum bacanya kagak fasih boleh jadi makmum ketinggalan satu rakaat boleh jadi makmum tapi nggak tiap orang boleh jadi imam siapa yang dipilih jadi imam pertama a'lamuhum kata nabi Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim bukan yang paling tua. Tua juga kalau kejemur kisut. Dulu tuh Nabi Adam waktu diangkat jadi khalifah kan bekalnya apa? Wahalama Adam al Asma' kullaha al Asma' ay al ulumul kathirah dulu zaman Fir'aun perang sihir sama Musa sekarang perang visi dan misi punya ilmu bu ngerti urusan dari tetek sampai bengeknya kalau ngikutin imam yang alim pan enak bisa dipertanggungjawabkan hati-hati milih pemimpin maksudnya bu bu jangan terjebak oleh penampilan emas pasti kuning bener apa semua yang kuning pasti emas udah udah paham dulu. Ustadz kenapa di kampung saya ada dua orang alimnya sama yang mana yang jadi imam afsohohom yang lebih fasih lidahnya yang satu alim pelok yang satu alim kagak pelok nah, yang kagak pelok suruh jadi imam Kenapa? Enggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo. ustadz imam pelo, makmum pelo semua. Sah. Namanya kampung pelo, biarin. Susah diurusin udah itu. Apa sih artinya fasih? Yang enak deh, nyambung. Pegel kalau punya pemimpin kagak nyambung sama rakyat. Ya, rakyat mau yang ngidul deh ngalor rakyat menyengulun dengetan. lah kan capek rakyat kagak nyambung makanya kalau jadi imam pesan Nabi amma ahadukumun kalau kamu jadi imam ringankan sholat kamu itu makmum gak sama kekuatannya jangan panjang-panjang kalau jadi imam Kudu tahu keadaan makmum itu makmum ada yang udah tua rentak diri aja udah gemeter ada yang punya darah tinggi kalau sujud kelamaan palanya ngebet ada yang udah janji tuh makmum habis sembahyang mau terima duit kalau imam kelamaan kalau sodan makmum ya nyambung jangan udah diangkat jadi imam seenai dewe sholat isya berjamaah rekat pertama selesai fatihah yasin makmum ikut mengikut cuman bari ngancem besok gua tawatin balik lagi udah kagak nyambung kalau nggak nyambung tuh capek bu jangan tersenyum kepada orang buta jangan berbisik kepada orang tuli kagak nyambung orang buta diajak senyum bagus sih maksudnya cuman kan rada mubazir orang <tuh> jaga kagak paham cari pemimpin yang nyambung kalau memang masyarakatnya suka tahlil cari pemimpin yang suka tahlil rakyatnya suka maulid cari pemimpin yang suka maulid supaya nyambung kagak pegel kita bapak ibu hadirin saya balik urusan kita nyonto nabi ibadahnya luar biasa bu bu kita ini perlu Allah kita ini perlu Allah semua kita perantau di bumi Allah ini perantau pasti pulang <tuh> bolot bodoh kalau ada perantau dia sadar dia perantau tapi nggak pernah mikirin pulang lebih bodoh lagi mikirin pulang tapi nggak nyiapin bekal yang tadi Bang Haji Omo udah bilang tuh muda mati ya yeah. kadang-kadang engkongnya seger banget cucunya mati ya yeah. perantau mah mesti pulang sini mah kita ngendon doang ngendon taran mula-mula pan bang kita mah tinggalnya jauh di alam arwah dari sana pindah ke alam rahim alam kandungan emak nih pernah tinggal di situ 9 bulan tuh ada yang dua tahun yang keluar udah kumisan kelamaan ngetemnya itu <laughs> dari sisi ini mau oh, pantas ibumu 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 bapakmu karena alam rahim fisik dan psikis emak lebih capek dari kita bapak kita mah orang laki mah kita mah pun investor gitu mah nem modal doang yang ngolah pabrikan emak tuh ya mak eh hey, pabrik <tuh> anak-anakku remaja pemuda yang hadir Masya Allah emakmu emakku emak kita semua nih dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih emak nih dari mulai ngidamin kita udah kita seksa emak nih muntah nggak urus wuh mending ada yang dikeluarin mah enak lega ini kagak ada apa-apanya uh bener mak yang dipengenin yang kagak musim lah setengah mati lagi urusan tengah malam pengen megang pala pala kereta Duh, jorok, benar, lu jorok bener lu gue heran Bapak, Ibu, hadirin yang ketiga terakhir, contoh dari baginda Nabi, modal utama perjuangannya adalah akhlak. Memperbaiki akhlak, pakai akhlak. Rasulullah ngajak, bukan ngejek. Rasulullah merangkul, bukan mukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Tujuannya adalah kebenaran bukan menang-menangan. Prinsip dakwahnya basyiru wala tunafiru, yasyiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Di masyarakat memang mendingan rakyat rendah berakhlak tinggi. daripada pejabat tinggi berakhlak rendah dulu tahun 50-an orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan 6 bulan tuh orang udah pada lupa aja ya baru pulang <laughs> 6 bulan orang yang ada cuman kapal laut Mekah Medina ontak banyak rampok lagi di gurun pasir badu itu dulu orang tua kita belajar manasik kalian belajar silat Sekarang karena kemudahan kemajuan ilmu menciptakan Boeing memotong waktu lima bulan Orang pergi haji cukup sebulan Bapak ibu hadirin yang saya hormati oleh karena itu menjaga nilai-nilai akhlak itu penting Kepada siapa kita harus berakhlak? Pertama kita harus berakhlak kepada Allah Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun Yang kedua jangan menyembah kecuali hanya kepadanya Yang kedua kita harus berakhlak kepada sesama tadi itu yang ketiga kepada lingkungan saya dulu ada masih zaman ada almarhum kakek saya engkong kampung saya banjir air masuk ke rumah saya teriak kong banjir kong engkong saya ketawa biarin bukan salah air habis salah lo salah kita bagaimana kong lo tempat air lo tempatin yang punya tempat datang ya kagak ngerti ini tempat gua ini di sini nggak pada lo lo banjir engkong saya nggak 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 makan bangku sekolahan tapi waish pak air kan bukan musuh airkan kan temen temen kan kudu punya tempat lalu kagak punya tempat pantas kemana dengan ayam banjir ya dulu saya remaja ngaji babul istinja kiai ngajar makro buang air kecil di tanah berlubang oh, saya tanya kenapa makruh kiai pertama untuk alasan kesehatan siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada gas beracun kalau tidak kiai kalau tidak maka artinya melindungi binatang yang ada di dalam lubang siapa tahu di lubang yang kamu kencingin ada semut sedang rapat membahas laporan susno Duwaji apa dosanya lalu mati dikencingin ini namanya rahmatan lil semut. <laughs> saya mau bilang alam sekarang tidak seramah dulu karena kita juga nggak ramah sama alam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, padahal watak Islam rahmatan lil alamin. Inilah barangkali sekelu